Selamat bertemu kembali di Akisif Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Selanjutnya ada sebuah persoalan. Suatu sistem dirangkai seperti gambar. Nah, ini gambarnya. Kemudian, jika sistem dalam keseimbang, maka berapakah besarnya gaya F? Nah, jadi ada dua benda, ini seperti main jungkat-jungkit ya. Ada sebuah gaya yang beratnya besarnya 20 newton di titik B berjarak 4 meter dari sumbu putar. Dan gaya F yang beratnya belum diketahui berada 8 meter dari sumbu putar. Nah, agar dia berada dalam keadaan seimbang, maka berapakah besar gaya F-nya? Nah, dalam hal ini, kita akan menentukan keseimbangan rotasi. Ya, caranya adalah momen gaya antara sebelah kiri dan yang sebelah kanan ini harus sama. Nah, untuk momen gaya di B, itu dia akan berrotasi berlawanan arah jarum jam. Dan momen gaya pada gaya F ini, itu arahnya berotasi searah jarum jam. Nah, yang berlawanan arah jarum jam, kita beri tanda negatif. Dan yang searah jarum jam, kita beri tanda positif. Momen gaya di A sama dengan 0. Ya, artinya apa? Momen gaya sebelah kiri itu harus sama dengan momen gaya sebelah kanan. Seperti ini, momen gaya AB itu sama dengan momen gaya AC. Kemudian, momen adalah hasil kali antara gaya dengan lengan gaya. Gayanya di B itu FB dikali dengan lengan gayanya, jadi A itu L A, B. Kemudian gaya di C juga dikalikan dengan lengannya. Lengannya itu L, A, C. Kita masukkan nilainya. Ya. Gaya ini FB-nya 200, LAB-nya 4. Itu sama dengan FC, F di kita cari, dan panjang lengannya adalah 8. Sehingga didapat 100. Dari mana 100? 2 kali 200 kali 4 itu 800 sama dengan F kali 8. Sehingga F sama dengan 800 dibagi 8 itu 100. Nah, jadi beginilah. Inilah cara untuk menghitung besar gaya pada keadaan seimbang yang dilihat dari gambar seperti